Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Allah selalu menjawab doamu dengan tiga cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta. Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisinya. Imam Abu Hasan Asy'ari. Kurangi rasa ingin tahumu tentang orang lain. Niscaya ghibahmu juga akan berkurang.